Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta membantah akan membuka pusat perbelanjaan atau mal pada tanggal 5 Juni 2020. Jika ada yang menyatakan pusat perbelanjaan atau mal akan buka tanggal 5 Juni 2020, itu hanyalah imajinasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berencana membuka pusat perbelanjaan atau mal pada tanggal 5 Juni 2020 atau sehari setelah PSBB berakhir di Ibu Kota Jakarta yang jatuh pada tanggal 4 Juni 2020. Pasalnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan evaluasi terlebih dahulu mengenai penyebaran COVID-19 di Jakarta dan baru memutuskan akan membuka pusat perbelanjaan atau justru malah memperpanjang PSBB lagi. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa jika ada yang menyatakan pusat perbelanjaan atau mal akan dibuka tanggal 5 Juni 2020, itu adalah imajinasi. Nanti, sesudah kita putuskan PSBB diteruskan atau tidak. Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5, mal Puan Wiratajo, itu imajinasi, itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri. Dan saya selalu mengatakan PSBB ini bisa PSBB penghabisan, tapi bisa juga diperpanjang, tergantung pantauan atas kegiatan masyarakat selama 2 minggu. Kira-kira pekan depan ya Pak, ditentukannya? Awal pekan depan sesudah semua data masuk. Jadi data pusat belanja kemudian yang dikatakan ini akan buka tanggal 5 Juni itu tidak benar Pak? Tidak benar. Jadi tidak ada bahwa PSBB berakhir tanggal 4 itu PSBB yang sekarang. Tapi PSBB bisa diperpanjang, bisa berakhir. Tapi bukan tergantung pemerintah, bukan tergantung para ahli, tergantung perilaku kita semua. Anies juga meminta sektor-sektor industri yang tidak dikecualikan tidak boleh beroperasi terlebih dahulu sebelum pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan bahwa Jakarta memasuki masa transisi tatanan normal baru. PSBB DKI Jakarta sendiri berakhir pada tanggal 4 Juni 2020 dan Pemprov DKI sendiri masih melakukan pengetatan-pengetatan khususnya bagi warga yang ingin datang ke Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.